kewajiban kami dan tradisi yang harusnya kita mulakan, harusnya memang kita harus melakukan hal yang sama. Kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan Nasdem, PKS, Demokrat? Kita berjalan baik-baik saja, sedang dalam berkomunikasi, doakan juga seperti Gerindra dan PKB segera untuk membuat sekretariat bersama. Itu kamu tunggu-tunggu kan? Jadi tidak ada yang lain. Saya pikir kontestasi politik ini, pilpres ini masih sangat lama. Tapi hawanya mulai terasa dari kemarin-kemarin. Dan ini menurut kami perlu untuk kita cairkan, perlu untuk kita buat menghadapi kontestasi ini menjadi politik yang gembira. Kita berbeda, bangga dengan Tuhan. Bahwa politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan-kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Tapi paling tidak sampai hari ini, dua koalisi yang hampir, yang satu sudah terbentuk, satu hampir juga sudah terbentuk, nah, kita saling mendoakan. Oke? Pasti kan siapapun pemenangnya, pasti di Indonesia. Nasdem apakah melihat koalisi PKB Gerindra sebagai koalisi alternatif jika koalisi perubahan tidak terbentuk pada akhir? Ini kan koalisi Gerindra dan PKB ini kan sahabat daripada partai Nasdem di pemerintahan. Tentunya menjadi hal yang wajar kalau kemudian hari ini sudah berkunjung. Hari ini kami belum berpikir untuk mencari alternatif karena pembicaraan kami dengan PKS dan Demokrat juga sangat serius dan juga hampir. Tapi sekali lagi bahwa politik itu sangat dinamis. Oke? Okay? Saya berkunjung ke sekber ini pas banget Mas Ahaye bilang menegaskan berdukung pencapres Anies ini di mana terus mengajak juga bikin sekretariat perubahan di mana? Kebetulan merencanakan ini sebelum ada pernyataan itu. Jadi kalau ini sudah menjadi kewajiban kami dan tradisi yang harusnya kita mulakan, harusnya memang kita harus melakukan hal yang sama. Kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan. Terus bagaimana dengan Nasdem, PKS, Demokrat? Kita berjalan baik-baik saja, sedang dalam berkomunikasi, doakan juga seperti